Hai semuanya, aku Winda. Selamat datang di YouTube channel aku. Hai, apa kabar nih kalian semua? Senang banget hari ini aku bisa share video lagi untuk di YouTube aku ini. Udah sekian lama aku nggak bikin video, nggak upload. Dan nggak berasa ini udah akhir tahun, udah menjelang tahun baru pula. Waktu cepet banget berlalu ya. Dan kira-kira apa nih yang udah kalian alami, yang udah terjadi selama 2020 ini? Yang pastinya yang terjadi pada kita semua adalah pandemi yang masih belum berakhir sampai hari ini. Dan mari kita berdoa sama-sama, semoga tahun depan pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan mendapatkan dan akan didatangi oleh hal-hal yang jauh lebih baik lagi daripada yang ada di tahun 2020. Nah, hari ini aku mau share ke kalian tentang body care yang lagi aku pakai belakangan ini. Sebenarnya aku udah pakai rangkaian produk dari brand ini dari tahun 2018 lalu. Bahkan sebelum aku menikah, itu untuk perawatannya aku menggunakan produk dari brand body care ini. Terus ada juga yang aku masukin ke hampers untuk dijadiin seserahan gitu. Dan sampai sekarang juga aku masih pakai. Nah, beberapa waktu yang lalu juga aku sempat dikasih sama salah satu all shop. Jadi aku belanja di salah satu all shop gitu. Terus aku dibagi shower scrubnya dalam bentuk share in bottle gitu. Jadi di botol yang kecil kayak gitu. Dan itu baru aja habis. Dan sekarang aku punya yang baru lagi. Dan aku sekarang juga lagi nyobain produk terbarunya, varian terbaru. Nah, kira-kira apa ya produknya? Pantengin terus video aku sampai habis. Jadi guys, aku belakangan ini lagi pakai rangkaian produk body care dari Scarlett Whitening. Nah, ini tuh aku udah pakai, bener-bener ini aku pakai dari tahun 2018 pertengahan gitu. Dan waktu itu aku juga ada sempat beli paketan hematnya gitu yang isinya 5 item kalau nggak salah, nggak nyampe 300.000 waktu itu. Terus aku juga dapat free gift travel kit gitu. Nah, waktu itu yang aku inget, aku beli shower scrubnya yang sama seperti ini, yang pomegranate. Terus lotionnya yang Fantasia, yang warna putih, sama facial wash. Nah, waktu itu belum ada body scrubnya, ini tuh masih baru juga. Nah, sekarang aku bisa nyobain body scrubnya dari Scarlett ini. Terus pakai shower scrubnya juga yang pomegranate, sama ini adalah lotion varian terbaru dari Scarlett yang Freshy, yang warna kuning kayak gini. Nah, ini bakal aku bahas satu persatu di video kali ini. Oh ya, maaf ya kalau misalnya agak berisik karena di luar lagi hujan, ada angin gitu, jadi nikmatin aja video. Nah, jadi yang pertama yang mau aku bahas adalah body scrub dari Scarlett Whitening ini. Nah, ini baru pertama kali aku pakai. Maksudnya baru pertama kali aku cobain dibandingkan dengan produk-produk Scarlett yang lainnya. Jadi ini tuh yang varian romansa. Oh ya, di produk Scarlett ini semuanya mengandung glutathione dan juga vitamin E yang bisa membantu untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kita. Nah, ini yang aku suka dari body scrubnya adalah itu butirannya halus, nggak nyakitin kulit gitu, dan benar-benar bisa mengangkat kulit mati, bisa bikin bersih dan melembabkan kulit. Dan yang pastinya wanginya itu benar-benar enak banget, semriwing, benar-benar wangi yang floral tapi nggak bikin pusing gitu. Dan kalau misalnya kalian pakai rutin, ini tuh juga bisa mencerahkan. Jadi untuk pemakaian body scrub ini juga gampang banget. Kalian tinggal aplikasiin aja di bagian kulit kalian. Terus nanti didiemin sekitar 2-3 menit sampai kandungannya meresap dulu. Lalu tinggal kalian bilas aja. Nah, itu kulit jadi halus, lembab, dan wangi banget setelah digunakan. Jadi setelah menggunakan body scrub, itu kalian bisa tinggal bilas aja pakai air. Atau setelah itu kalian bisa juga mandi menggunakan shower scrub ini yang varian pomegranate. Jujur aku dari dulu paling suka dengan shower scrub yang pomegranate ini karena wanginya benar-benar enak banget. Aku juga suka warnanya yang ungu karena aku pecinta ungu. Dan di sini tuh ada kayak partikel-partikel scrub yang halus gitu. Ini bisa membantu untuk membersihkan kulit kita lebih bersih tapi tidak menyakiti kulit.
Jadi kedua produk dari Scarlett ini, yang body scrub dan juga shower scrub ini, dua-duanya sama-sama nggak bikin iritasi kulit, nggak akan bikin perih ataupun terasa kasar di kulit. Untuk penggunaan shower scrubnya ini juga gampang banget, sama kayak yang body scrub tadi. Tapi kalian lihat dulu deh, ini ada butiran-butiran scrubnya, halus banget. Ini tinggal kalian gosok aja ke kulit seperti ini, terus dibilas. Nanti hasilnya bisa kalian lihat sendiri, jadi lebih lembab, halus, dan juga cerah. Di shower scrub ini juga ada kandungan glutathione dan juga vitamin E-nya. Dan ini benar-benar wangi banget setelah digunakan. Dan setelah dibilas itu terasa lembab di kulit, wangi, dan yang pastinya jadi lebih berasa bersih setelah menggunakan shower scrub ini. Nah, setelah menggunakan body scrub dan juga shower scrub, jangan lupa untuk menggunakan lotion dari Scarlett. Nah, di sini kan aku punya yang varian freshy, ini yang terbaru. Kalau yang Fantasia aku udah pernah coba, itu juga wanginya enak banget. Nah, yang ini katanya ini tuh wanginya mirip dengan parfum Jo Malone yang English Pure and Freesia. Tapi jujur aku nggak pernah pakai parfum dari Jo Malone. Tapi aku sempat tanya ke teman aku yang menggunakan parfum itu, katanya emang wanginya benar-benar semirip itu dan ini tuh enak banget. Aku udah pakai ini beberapa kali dan ini aku pakai untuk kegiatan keluar rumah gitu. Aku pulang itu wanginya masih nempel di badan sampai sore. Dan benar-benar ini tidak meninggalkan bekas lengket ataupun nggak enak di kulit gitu. Kan kadang ada tuh lotion yang kalau misalnya kita gunakan terus kena keringat atau air itu terasa lengket dan nggak enak banget gitu kan. Nah kalau ini nggak, dia cepat meresap ke kulit, nggak lengket sama sekali dan wanginya benar-benar tahan lama. Sama seperti yang body scrub dan juga shower scrubnya, lotion ini juga ada kandungan glutathione dan juga vitamin E-nya. Dan yang aku suka dari produk ini adalah ini aman banget untuk kalian gunakan kemana-mana, karena di bagian pump-nya ini ada sistem lock-unlock gitu. Nah, jadi ini ada penguncinya. Terus di sini juga ada tulisan stop dan open. Jadi kalau kalian putar ke open, ini bisa kalian gunakan pump-nya. Tapi kalau di stop, itu sama sekali tidak bisa digerakkan kayak gini. Jadi nanti isinya nggak akan keluar, nggak akan kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian pakai, jadi kalau misalnya kalian bawa ini di dalam tas ataupun di pouch kalian, nggak akan ngotorin sama sekali. Nah, jadi si lotion ini kan bisa mencerahkan. Jadi dia ada efek tone up gitu di kulit. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri, aku bakal tunjukin ke kalian ketika kulit aku menggunakan lotion ini akan jadi jauh lebih cerah setelah digunakan, dan akan aku bandingkan dengan yang tidak menggunakan lotion. Nah, jadi ini bagian yang pump-nya, aku mau putar dulu ke bagian yang open kayak gini. Nah, ini baru bisa kita gunakan. Ini penggunaannya gampang banget, tinggal kalian aplikasiin ke kulit kayak gini. Dan ini nanti akan ada efek tone up, jadi kulit langsung tampak lebih cerah dari yang sebelumnya. Nah, ini kalian bisa lihat, bisa membandingkan tangan kanan aku dan tangan kiri. Ini aku tidak menggunakan lotionnya, dan ini aku udah menggunakan lotion dari Scarlett yang tadi. Kelihatan banget jauh lebih cerah karena ada efek tone up-nya. Dan wangi dari si lotion ini beneran tahan seharian gitu. Wanginya enak banget, nggak bikin pusing. Dan yang pastinya ini bisa melembabkan kulit kalian selama penggunaannya. Nah, kalau misalnya ini selesai digunakan, kalian tinggal putar lagi ke bagian yang stop. Terus kunci lagi menggunakan pengait ini. Nah, ini bakalan aman banget dan nggak akan tumpah, nggak akan kepencet sama sekali. Jadi tas ataupun pouch kalian nggak akan kotor kalau bawa si lotion ini kemana-mana. Jadi kenapa aku tuh suka banget menggunakan produk body care dari Scarlett Whitening ini, karena kalau dulu itu karena kulit tangan aku itu kan belang, aku kan naik motor nih, jadi belang gitu. Mau nikah kan nggak enak banget liatnya kalau misalnya pas jadi pengantin terus tangan keling banget gitu kan. Jadi aku menggunakan Scarlett ini untuk mencerahkan bagian tangan aku. Selain itu juga kulit aku tuh kadang suka kering, jadi aku perlu banget lotion, terus rangkaian produk-produk lainnya yang bisa bikin kulit aku jadi lebih lembab dan juga lebih cerah. Nah, jadi dari sebelum nikah,
terus sampai ke hari hamil nikah itu aku benar-benar menggunakan rangkaian produk dari Scarlett ini, mulai dari shower scrub, terus lotion sama facial washnya. Nah, waktu hari H juga aku pakai supaya nggak terlalu belang antara wajah yang udah di makeup sama tangan aku. Nah, sekarang juga walaupun aku cuma di rumah aja, aku ngerasa tetap butuh rangkaian body care yang bisa merawat kulit aku, bisa tetap membantu untuk mencerahkan walaupun tangan aku udah nggak belang-belang banget kayak waktu itu, karena aku udah nggak pernah lagi naik motor. Tapi selama di rumah aja juga kulit itu suka terasa kering, karena aku kan lebih sering kena kipas angin gitu kan, jarang keluar rumah, dan aku pengen kayak badan itu jadi tetap wangi walaupun nggak kemana-mana, walaupun kadang males mandi juga, tapi tetap menggunakan lotionnya juga udah cukup bikin wangi gitu kan. Nah, jadi pas aku punya yang rangkaian terbaru ini, aku seneng banget karena akhirnya aku bisa juga nyobain si ini body scrubnya. Ini pertama kali aku coba sama si Scarlett lotion yang varian Freshy ini yang terbaru. Selain Freshy, mereka juga punya beberapa varian. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu. Sebelum Freshy ini ada yang katanya harumnya kayak bakarat. Aku nggak tahu itu benar apa enggak. Varian yang charming. Nah, ini yang edisi terbarunya Freshy yang katanya mirip sama parfum Jo Malone, English Pure and Freesia. Mungkin kalian yang punya parfumnya, terus kalian beli ini, kalian bandingin apa benar-benar semirip itu atau enggak. Oh ya, aku mau ngasih informasi ke kalian kalau produk-produk dari Scarlett Whitening ini semuanya udah terdaftar di BPOM dan tidak ada yang diuji cobakan kepada hewan. Dan yang aku tahu, produk ini juga aman untuk digunakan oleh ibu hamil ataupun ibu yang menyusui. Nah, selain itu harganya juga terjangkau banget. Semua produk hanya Rp75.000 aja. Dan mereka juga tersedia dalam bentuk paketan hemat. Kalau misal kalian mau beli yang paketnya isi 5, itu harganya cuma Rp300.000. Dan nanti kalian juga bisa dapetin free gift dari Scarlett. Oh ya, aku juga lupa ngasih tahu. Jadi kalau misal kalian beli produk-produk dari Scarlett ini, itu akan dijamin aman untuk dikirim kemanapun, karena mereka akan memberikan perlindungan menggunakan bubble wrap yang lumayan tebal untuk produk-produknya. Terus kalian juga bisa dapetin exclusive box. Apalagi kalau kalian beli paket yang hemat itu, waktu itu pas aku beli yang paket 5 itu, aku dapat box yang cantik banget. Aku udah coba cari fotonya tapi udah gak ada, sorry banget. Tapi yang jelas, itu bisa kalian gunakan untuk jadi hampers juga. Oh ya, selain produk-produk body care kayak shower scrub, body scrub, dan lotion seperti tadi, Scarlett Whitening juga tersedia dalam bentuk facial wash. Kemudian sekarang ada produk terbarunya yang face serum itu yang lagi viral banget. Ada juga hair care. Nah, jadi kalau misal kalian mau wangi dari ujung rambut sampai ujung kaki dan bisa mencerahkan kulit kalian juga, kalian wajib banget cobain Scarlett Whitening ini. Oke, itu aja dulu review aku tentang body care dari Scarlett Whitening. Nah, buat kalian yang pengen cobain juga, produk ini tersedia di Shopee. Nah, nanti aku bakalan drop linknya di description box. Kalian juga bisa follow dulu Instagramnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye!